Wawancara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa di channel saya Not Tutor, channelnya yang serba ada makanan, ada ayam, ada pos kamli, kayak supermarket ya, ada supermarket, ada ngebajak sawah. Pokoknya saya senang hidup itu dinikmati. Oh, ngebajak hati orang gimana, Bang? Kalau ngebajak hati orang pun boleh. Boleh ya, Bang? Asal jangan bini orang ya, Bang? Iya, ya? Boleh. Gak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau gak ada siapa sih, gak apa-apa. Kita pengajian, kita boleh lah pokoknya mah. Karena hidup itu gak stagnan gitu-gitu aja. Kita harus ngelewatin semua yang kita hadapin, harus dinikmatin. Kalau standar kan di motor, Bang. Hah? Standar mah di motor, Bang, sama sepeda. Itu standar, bukan stagnan. Oh, beda ya, Bang, ya? Beda. Oh, gitu, Bang. Beda. Kamu tahu gak ini pohon apa? Tahu, Bang. Apa? Ini pohon duit, Bang. Katanya orang pohon duit. Gak percaya. Coba abang jual. Pasti jadi duit, Bang. Beneran, Bang. Itu pohon duit, Bang. Serius. Betul. Coba ini, jual. Ini jadi duit, pohon Bang. 30 tahun lagi bakal jadi duit. Ya lumayan, kan? Nah, dan daripada jadi masalah, Bang. Daripada jadi masalah, daripada di kuburan, mending saya potin. Dan kebetulan pohon ini namanya pohon beringin. Nantinya saya akan buat bonsai dengan gaya formal. Dan kebetulan ini udah saya tempel. Maksud saya tempel ini untuk penambahan cabang. Karena di sebelah sini, nah yang ini tadinya belum ada cabang. Teman-teman bisa lihat, karena ini ada tambahan. Nah, nantinya dia jadi dahan pertama di sini. Nah, yang ini juga tempelan, nanti akan ditaruh di belakang. Ngapain, Bang, tempel-tempel kayak gitu, Bang? Hah? Perlu tempel-tempel gitu, Bang? Iyalah. Kenapa ini ditempel, Bang? Kan pohon ini pusing. Pusing kalau sendiri. Itu pohon patah tulang, Bang. Patah tulang. Iya, patah tulang bisa jadi karena udah terlalu dipelintir-pelintir, akhirnya pusing saya ikat biar nggak kesleo. Oh, diikat gitu sengaja, Bang? Iya, sengaja. Kamu ini sebenarnya kameramen apa apa sih? Enggak, Bang, gue bingung aja, Bang, baru lihat pohon kayak gitu, Bang. Banyak gaya pohonnya diikat ya. Nah, ini memang pohon bakal gaya nantinya. Coba garis kalian dikasih baju sih, Bang? Bisa, nanti ini embernya diganti. Medianya ganti biar tambah gaya, jadi harga jualnya jadi tinggi. Orangnya mau diganti gak? Ganti orangnya sama ya? Baim. Ganti ya? Sama Baim Paula tuh. Oh, Baim Paula yang suka kasih giveaway itu, Bang? Ya, biar jutaan, biarpun upload pohon kayak gini tuh dia pasti viral. Abang kasih giveaway dong. Hah? Kasih giveaway dong. Saya akan kasih giveaway sama kameramen. Satu tapi buah celana dalam ya, Bang? Boleh. Bekas pakai lagi, Bang? Ya. Belum dicuci? Ya. Tuh buat giveaway-nya tuh, ambil itu. Apaan, Bang? Sandal aja satu sebelah tuh. Oh, giveaway sandal, Bang? Nah. Nah. Mana sandalnya, Bang? Nah. Oh. Ini adalah sandal RC Sport. Oh, gitu. Produksi RC. Kalau mau belanja sandal itu di mana, Bang? Belanjanya di Lazada, cari aja RC Sport di Shopee, ada marketplace Shopee, Lazada. Apa nama tokonya, Bang? Pokoknya RC Sport kan? RC Sport, RC Collection ya, Bang? RC Collection. Oh, gitu. Itu yang kasih support ke saya, jadi... Oh, itu sponsor Abang? Sponsor. Abang dibayar? Enggak. Enggak, cuma saya kuli di sini. Nah, berhubung kuli sendal itu kecil, makanya saya sambilannya itu nge-YouTube. Oh, jadi sambilannya nge-YouTube, Bang? Iya. Oh, gitu. Terbalik. Kerjaan saya nge-YouTube. Nah. Sampingannya jadi kuli sandal. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu. Hebat, Bang. Ternyata Abang multifungsi ya, Bang? Iya. Hebat, Bang. Multi tafsir juga, Bang? Multi tafsir, multi talent. Kayak Agnes mau dong, Bang. Nah, nanti saya kasih giveaway. Tapi gak multifungsi kan, Abang, kan? Enggak kan? Ini ngomongin giveaway gimana? Gimana cara dapetin giveaway-nya gimana, nah, Bang? Nanti kalau video ini tembus sampai berapa kira-kira ini? Berapa, Bang, main? 500 ribu aja. Lah,
Kok beda? Kemarin katanya kalau tembus 500.000 abang mau bunuh diri katanya. Itu mah doa kamu biar. Oh bukan, bukan abang ya? Biar channel saya kamu ambil, itu mah. Oh bukan, bukan abang, katanya ada yang gitu bang. Kemarin kalau tembus sampai 500.000 viewers katanya mau bunuh diri bang. Saya baru kali ini, video ini nih, saya mau ngasih giveaway ini. Kalau enggak itu giveaway-nya sebenarnya sebelah apa gimana bang? Enggak, ini cuma sampel aja. Oh nanti sampel. Warna-warni. Nanti kalau yang sudah saya pilih itu, saya suruh hubungin ke WA, dia pilih sendiri sebenarnya mau kayak apa. Oh gitu bang. Jadi kasih buat teman-teman nih, kasih komentar terbaik di kolom komentar. Nanti saya pilih komentar terbaik dan saya akan kasih sandal sebelah apa? Itu si bos ngasihnya sebelah, sebelah apa sepasang ya? Itu sebelah bang. Sebelah? Ini sebelah 40, sebelah 42 bang. Itu pekerjaan kamu, salah packing. Enggak bang, saya nggak pernah kayak gitu bang. Paling saya kirim talinya doang. Kacau ini. Terus gimana lagi bang, itu sendal acara dapetinnya lagi. Tadi serius cuma segitu? Targetnya ya, nanti, cuma segitu? Nanti saya kasih sepasang model ini. Apa nih namanya sih? Apa? Sendal slop ya? Slop gunung nih. Sendal jepit. Sendal jepit slop gunung. Warnanya nanti bukan kalian slop, bisa. Sendal jepit. Bang. Bagi pemenang nanti bisa request mau warna apa. Ada merah marun, ada hijau, ada biru, ada kuning. Pokoknya warna pelangi dah ada. Oh gitu bang. Iya. Hebat, jadi abang ini sebenarnya mau jualan sendal apa mau jualan beringin bang? Ini juga sebenarnya pinjam, beringin juga pinjam, punya Maria ya. Beringin dijual, sendal lagi, oh ya lama-lama, bang, abang dijual juga bang. Gak apa-apa kalau ada yang beli bang. Kalau gak ada yang beli gimana? Sekalian baju aja saya ini. Itu nanti bajunya. Nanti buat giveaway juga nih. Kalau baju artis kan mahal biasanya tuh. Kayak baju tahanan bang. Buat para koruptor. Udah, pokoknya pohon ini nanti. Jangan gak ngomong koruptor bang, bahaya bang. Ini pohon nanti udah 10 tahun kemudian nanti saya akan jual dengan harga 500 juta. Saya akan menyaingin Haji bentar, Eden bentar, tuh, yang di Cibubur tuh. Bentar, itu pohon 500 juta. Iya. Lah abang dijual 1 juta laku nggak? Enggak. Berarti mahalan juga mahalan abang? Mahalan pohon, makanya saya tidur di luar, pohon di dalam. Gila, hebat. Bang, pohon di kasur ini bang ya? Iya. Abang tidur di WC iya, gitu? Iya, udah. Taman. Hebat abang. Ternyata yang mahalan juga pohon. Bagus, Pak. Itu pohon tiap hari dikasih makan apa, Bang? Dia mah makan sendiri justru. Ah, gak pernah, so. Mah, makannya sendiri. Saya gak pernah lihat pohon makan, Bang. Abang jangan ngada-ngada kayak gitu, Bang. Kamu kan bukan pohon, jadi gak tahu kalau saya udah jadi pohon. Oh, jadi abang pohon gitu. Oh, jadi nanti kalau beringinnya udah gede, abang itu bakal jadi penghuni beringin itu, Bang. Yeah. Yang suka ada kayak gelantungan, yeah, kayak gitu, Bang. Jadi sendal bolong. Oh, ternyata abang itu kerjaan abang itu. Wah. Pelanggaran bang itu semuanya bang. Udah kelamaan lah. Nanti saya tembak ya kalau ada gelantungan abang ya, di atas ya. Pokoknya udah ini video tutup kacau ini. Nih. Enggak, ini kan mau review pohon beringin gitu ya. Terus gimana? Itu mau dijual berapa? Bibitan apa? Jenis apa? Kenapa diikat kayak gitu bang? Iya ini kan mau ditempel. Itu maksudnya dikawinin apa gimana bang? Bukan, ini kan mau nambah cabang ini Oh emang abang dari partai mana? Kok bisa ada cabang kayak gitu bang? Itu mah ranting. Oh, ranting bukan cabang ya, Bang. Iya, Bang ya. Iya, kalau cabang perusahaan. Dan ranting itu yang suka di telinga, Bang. Itu mah anting, tahu bonyok. Oh, anting ya, Bang. Iya, anting. Ini cabang buat cabang nanti kesini nih, nanti kesini. Kalau anting mah orang gila, Bang. Ini kesini tuh. Eh, kalau anting mah orang gila. Cinting. Oh, cinting. Nah, nanti kesini dia. Oh jadi ini dua pohon yang beda tapi disatuin gitu. Biar jadi satu pohon. Oh, jadi satu pohon nanti itu bakal kulitnya itu jadi satu. Jadi gitu, satu, bang. Jadi nyatu ini. Oh, jadi itu, satu pohon. Itu perbuatan orang yang suka jenah kayak gitu bang. Iya jadi gancet. Ah, gancet, gancet, digancetin. Tapi nggak tahu istilah bonsai ngegancetin apa gitu. Saya juga nggak tahu. Cuma istilah kamu aja. Oh, gitu bang. Nonton orang gancet. Yang gancet bahasa Indonesia-nya apa bang? Nggak tahu ya. Saya kan orang Sunda. Oh, kirain orang gila, bang. Udah. Udah sih. Pokoknya pohon ini. Itu mau dijual berapa, bang? Enggak saya jual dulu. Oh, enggak dijual. Nanti cuma kalau udah nyatu, udah bagus. Biar teman-teman yang mau beli puas. Oh, gitu. Apa ini enggak maksudnya abang nih mau ngasih tutorial cara pelihara beringin atau cara nyatuin pohon beringin atau mau apa sih, bang? Enggak tahu saya juga. Kan abang yang bikin video. Kan kamu yang kameramennya.
Saya cuma kamera doang, Bang. Atau salah penonton. Kenapa nonton video ini? Lah, kenapa ya Abang bikin videonya? Wajar kalau ada orang yang nonton, oh, Bang. Iya. Jadi bagi para yang nonton, mohon dibakar videonya ya. Melalui HP kalian masing-masing. Jadi gimana, Bang, itu untuk closingnya, Bang? Untuk closing, jadi saya akhiri video ini. Jadi ini adalah teknik untuk membantu mempercepat proses pembuatan bonsai. Karena kalau kita nungguin cabang ini, menurut saya ini nggak bakal, belum ada tanda-tanda tunas baru. Makanya saya tempelin ke sini buat penambahan. Oh, jadi ini yang suka dibilang orang pemersatu bangsa ya, itu kayak gini, Bang. Iya, macam kayak gini. Gak cuma konten ya, pemersatu bangsa ya, pohon juga bisa ya, Bang, ya? Pohon juga bisa. Oh, gitu, hebat banget. Ya, kayak pakai Sugiono dong. Nah, nanti saya upload lagi pohon ini kalau sudah menyatu. Nanti kalau pohonnya udah umur 500 tahun, Abang mau upload video lagi, Bang, gitu, Bang. 2 bulan ke depan juga ini sudah nempel. Ketika ikatannya saya buka, nanti saya bikin lagi videonya. Untuk sekarang, buat teman-teman tetap dukung channel saya. Caranya gimana, Bang? Jangan lupa untuk tekan subscribe. Di sini tuh ada subscribe tuh. Subscribe apa unsubscribe, Bang? Jangan. Oh, jangan ya, Bang. Jangan. Subscribe mah jangan usah kabur. Oh, gitu ya, Bang. Soalnya channel saya ini terus berkembang tuh. Ngalahin si Baim tuh. Oh, berkembang. Berkembang. Oh, itu kayak channel apa bunga, Bang? Kayak roti. Oh, oh roti. Saya jadi bingung sama Abang. Jangan channel lupa apa-apa, Bang? Subscribe, share, like, komen. Pokoknya kalau nyampe 500 juta yang nonton, mau bunuh diri katanya. Mau ngasih sedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramennya kebenar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sahadat lagi, Bang. Udah sini apanya? Takut diketahin murtad nanti, Abang. Sahadat dulu, Bang. Sahadat dulu, Bang. Udah sahadat dulu, Bang. Berapa menit, Bang?